Motor ni homemade bang. Buat sendiri bang. Abang ni abang uli sendiri ah. Empat bang. Sado bang, sado. Oi, sado. Yang awal-awal lah. Order awal. Nampak ke ayam dia. Dia punya comot dia tu. Sebenarnya comot tu yang memang buat sedap sebenarnya tu. Melantak weh. Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni kat depan kedai burger, Lan Burger Crispy. Nampak. Sempoi lah kedai burger abang ni. Dia lokasi dia terletak kat Jalan Iskandar, dekat dengan rumah aku. So sepanjang PKP ni aku lepak depan rumah lah, dekat-dekat dengan rumah je. So aku cari port depan rumah. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Dah buka bang eh? Buka. Selamat petang. Semacam PKP ni, geng-geng kedai burger kena buka awal. Sebab pukul 8 dah tutup abang kan? Tempoh abang. Sini hot seller apa bang? Kita kat sini, hot seller kita orang kat sini bang, chicken crispy abang. Burger crispy ke? Burger crispy 3.5? Oi, okey. Orang kata macam KFC, orang kata lah. Orang kata macam KFC? Orang kata lah, saya kata. Oh, gempak bang. Bagi saya satu bang. Boleh. Lagi satu ni daging ada daging? Daging kita kat sini, hot seller kita orang. Hot seller? Ini? Omel dah. Okey bang, ni yang ni tambah cheese bang. Tambah cheese satu. Okey. Oi, banyak geng motor lepas sini bang. Oi, bukan biasa-biasa geng kedai ni. Nampak macam biasa je. Tapi kata geng-geng motor penuh. Okey geng. Ini dia punya burger. Ni homemade bang. Buat sendiri bang. Abang uli sendiri ah. Nampak bang. Sado bang, sado. Oi, sado. Ini apa ayam dia? Ni ayam dia bang. Memang crispy ah. Ini size KFC dia bang. Orang cakap bang, bukan saya cakap. Orang cakap eh? Nanti kita cuba dulu. Tengok jadi betul tak betul. Ini yang orang dah order bang eh? Awal lah orang order. Ada peminat sendiri ramai ni? Ya, ada. Ada yang awal-awal lah. Order awal. Nampak ke ayam dia. Panas-panas. Okey bang. Okey. Yo. Cheesy betul bang. Ini yang apa? Ini yang ayam crispy ni ke? Crispy ni homemade. Tengok geng ah. Yo. Okey, tambah cheese. Memang cheesy lah geng. Ni saya punya bang eh? Awaknya. Okey. Ni jual apa bang? Jual apa kat sebelah ni kak? Chicken wing. Chicken wing pun ada lah sebelah. Senang geng kalau kau nak makan, nampak? Ada macam-macam sini. Beli burger abang lah ni. Sekali beli chicken wing. Kenyang. Okey, dah nampak tadi kan aku pergi beli burger dekat Lan Burger Crispy. Sempoi abang tadi. Sempoi dia banyak share macam-macam cerita lah dengan aku. So, sedar tak sedar, aku dah terbeli dua. Nampak tak? Power tak power ayat dia. Alright geng. Okey, kat depan aku ni ada dua jenis pizza. Ya Allah itu. Bukan pizza, burger. Okey, dua jenis burger. Okey, pertama burger crispy burger ayam crispy Buka dulu. Wow. Okey geng. Kau tengok, ini antara burger paling comok lah aku pernah nampak. Tapi biasa yang comok-comok tu yang sedap sebenarnya kan. Okey. Tak nak cakap banyak, kita nak rasa dulu. Okey, untuk pengetahuan korang, burger ni harga dia RM3.50. Burger ayam crispy. Aku tengok tadi abang Lan tu goreng, aku nampak memang crispy betul lah. Sampai dah tak tahan, nak makan dulu. Okey, aku tunjuk kat korang lah outlook dia dulu. Aku tunjuk kat korang, astagfirullahaladzim. Nampak tak? Dia punya comot dia tu. Sebenarnya comot tu yang memang buat sedap sebenarnya tu. Okey, pijit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dulu. Wah. Gigitan mula-mula tu aku dah dapat rasa dah. Aku dapat rasa dia punya crispy ayam, kulit ayam tu, lepas tu dengan lembut ayam dalamnya. Okey. Gigitan kedua pula. Okay. Memang makan burger abang ni memang comot. Okey. Dekat sini sos dia ada rasa pedas-pedas manis macam biasa. Dia punya
dia punya apa cheesy punya sos ni pun tak over, tak over masa aku tak terlalu masin. Dia punya apa aku nak kata. Okey, nak cerita pasal ayam ni pula. Aku tengok dekat sini simple dia. Sayur salad, roti, sayur salad. Ada cheesy punya sos dengan sos dia sendiri. Simple dia. Aku nak rasa ayam ni sendiri, aku nak cubit. Aku nak buka, nak rasa ayam dia. Ni lah rasa bahagian kulit dia. Okay, aku rasa untuk harga 3.5 just nice, memang ngam. Ayam dia, rasa dia tak, dia ada rasa, ayam ni ada rasa. Dia ada rasa macam herba-herba sikit, tapi dia tak masin. Ada certain tempat aku makan memang masin rasa ayam tu, tapi rasa ni tak berapa masin. Cuma burger ni bagi aku dia memang sangat comot lah. Mungkin sebab terlebih cheese. Kalau mungkin abang, mungkin abang lain tu boleh kurangkan sikit lah dia punya cheese ni. Atau korang sebagai customer, korang boleh request lah, bang tak nak sos lebih sangat, tak nak mayo lebih sangat ke apa. Memang comot ke. Makan betul kalau comot, maknanya memang sedap. Untuk burger crispy ni, aku boleh bagi dia 7.5/10. Mungkin kalau kurang cop, mungkin kalau sos ni kurang sikit, aku dapat rasa ayam ni sikit, aku boleh bagi lagi banyak. Jom kita cuba pula burger daging. Okay, sampai ke burger kedua kita. Burger homemade. Homemade patty. Okay, kita buka dulu. Aku yang suka daging. Aku kalau beli ayam dengan daging, aku lebih suka daging. Okay, cuba dulu. Wow, ini pun sama comot. Nampak tak? Tebal patty dia. Okay, patty ni abang dah kata buat sendiri tau. Aku nak cuba lah rasa lebih patty dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku memang suka ni patty dia. Aku memang suka patty. Tengok, nampak tak isi dia? Kalau kau perah dia ni. Alamak. Okay, sopan kedua pula. Okay, dia punya patty ni, dia aku boleh kata, aku boleh katakan sedap lah patty dia. Sebab dia tak masin. Dia ada rasa masin tapi dia tak terlalu masin. Ada rasa, yang penting rasa daging, rasa juicy daging. Aku sebagai orang yang suka daging, aku memang menitik buatkan rasa daging. Rasa daging. So, burger abang ni kalau komparah tadi memang nampak air daging ni keluar. So, memang memang ngam lah. Aku pula ambil cheesy punya, tambah cheese lagi. Alamak, memang berlemak betul lah. Kali ini betul-betul burger berlemak aku makan. Nampak. Tunjuk lagi lah kat korang. Nampak. Comot-comot ni memang, burger ni memang kalau korang makan dengan awet tak boleh lah. Sebab memang comot. Okay, kita gigit ni. Rasa cheese yang dia letak kat atas tu ngam. Tapi aku puji lah dengan dia punya daging. Sedap. Ada rasa, ada rasa macam herba-herba sikit kat ujung. Yang penting rasa daging kuat. Aku memang suka rasa daging, tak tahu lah korang. Kenalah, tak overcook, tak kering, berjuicy, itu yang penting. Untuk burger daging ni aku boleh bagi 8.5/10. Sudah kan? Nanti aku nak makan lagi, geng. Okay, geng, menu ketiga aku pula kali ni, ya, ayam korea. Aku dah balon 2 burger tadi. Ada space lagi tak kat perut aku ni? Okay, tak apa. Aku sempat pergi beli ayam korea kat gerai sebelah tu. Macam mana buka kotak ni? Macam ni. Ayam korea. Ayam korea ni harga RM7. Kalau yang ni korea, kalau ayam korea biasa, ayam crispy biasa, harga RM5. Ada berapa ketul? 1 ketul, 2, 3, 4, 5. 5 ketul, RM7 ayam korea. Kalau korang puas kan? Muka abang tadi tu macam artis juga kan? Damn! Aku macam pernah tengok lah muka abang tadi. Aku macam pelakon.
Tak tahu lah. Betul tak betul. Tapi abang tadi same point. Dia cerita dengan aku pengalaman dia dulu, dia bekas tukang masak, 10 tahun pengalaman tukang masak. PKP, berhenti kerja, buka kedai burger. Siapa lagi kalau nak support peniaga-peniaga macam ni kalau bukan kita ni? Beli je. Jangan fikir panjang. Lapar beli. Okey, kita cuba lah inquiry dia. Nampak. Aku ambil bagai kepak lah. Kepak dia saiz dia sederhana, dia tak besar sangat. Okey. Aku rasa tepung ni guna tepung sambal dengan ayam tadi ya. Salutan dia memang sedap. Ayam koyak ni aku rasa just nice betul. Memang just nice. Sebab Korang tak perlu nak usaha makan sungguh-sungguh. Sebab dia punya gorengan ayam dia memang light betul. Aku rasa tak ambil kuah koyak pun tak apa. Ambil ayam biasa pun memang dah cukup sedap lah. Kuah koyak, sos koyak ni macam biasa. Ada pedas sikit. Ada pedas ni, pedas sikit lah. Ada manis. Pasal tambah dengan cheesy. Sos cheesy kan. Ini geng, kalau rata ayam sambil tengok movie memang best. Sambil tengok bola ke kan. Malam ni bola Malaysia lawan kan. Euro ke, syok ni layan macam ni. Kita gigit lagi. Lembut betul lah, pandai betul orang masak. Luar dia masih lagi crispy. Ayam dia tak terlalu besar. Aku suka ayam saiz-saiz macam ni. Tak terlalu besar. Terlalu besar memang kau nak makan pun tak ada selera sebenarnya. Betul tak? Aku tengok lagi, betul lah. Abang tu macam artis lah. Saya nak tengok muka dia. Okay geng, sekian saja hari ni aku kali ni. Aku nak teruskan melantak ayam ni. Perut dah kenyang tapi mesti nak sumbat lagi. Macam biasa geng, jangan lupa subscribe channel aku Melantak Bebel. InsyaAllah report baik lagi. Aku bawa korang lah. Tapi sepanjang PKP ni cerita aku bawa yang berdekatan dengan rumah aku je. Okay geng, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.